Ya Habibi Ya Muhammad Datangnya dari Basuri di besok saat pertanyaannya adalah Bagaimana cara menyambung hubungan antara murid dengan guru yang jauh katanya saat secara batin Guru yang mulia Sheikh Murabi Itu sebetulnya tidak butuh dekatnya badan Syekh Murabi itu yang dibutuhkan dekatnya hati. Itu Sayyidi Habib Umar sering beliau itu mengatakan belajar musafahatul gulub. Belajar salaman jabatan tangan tapi melalui hati dari hati ke hati. Karena musafahatul gulub saja bersalaman dengan hati itu tidak memakan waktu dan tidak memakan tempat. Kapanpun bisa, dimanapun bisa. Kalau kita ngejar salaman dengan Habib Umar harus salaman kita bisa mengganggu di mana beliau di mana kita ketemu pun sulit mau salaman maksa pun itu malah menyakitkan tidak butuh berhadapan ketika hati anda mencintai dia harus nonton kepada dia taaluk kepada dia maka anda sudah ada di dalam daerahnya dia. Anda di dalam pantauannya dia. Anda di dalam uh, bimbingan beliau. Syaratnya husnuzan, ta'dhim, pengagungan dan penghormatan dan ta'alluq ikatan batin. Walhamdulillah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di zaman kita Kita bisa menjalin dengan beliau melalui uh, mengikuti Facebook beliau, Twitter beliau, uh, alam channel beliau di YouTube. Alhamdulillah, ulama-ulama meribyun mereka ada teman-teman yang khidmah kepada beliau sehingga kita bisa uh, mengikuti kegiatan beliau, ceramah beliau. Alhamdulillah, Syed Abi Umar hampir setiap acara ketika beliau berdoa, beliau mendoakan yang mendengarkan suara ini, yang menyaksikan suara ini. Bukan hanya yang hadir, tapi yang mendengarkan suara ini atau yang menyaksikan acara ini. Masuk di dalam daerah doa guru mulia kita Habib Umar ini salah satu contoh ya. Sangat mudah, sangat mudah. Yang penting harus ada husnul harus ada ta'dhim dan harus ada ta'alluq. Kemudian wasilah yang ada, kita beliau, ceramah beliau. Sekarang kita bisa menyaksikan live langsung. Ha? Salah satu contoh, Sayyidi Habib Umar malam Jumat di Darul Mustafa ceramah, kita bisa lihat langsung di sini. Cuma waktunya aja yang berbeda. Di sana jam 7, di sini sekitar jam 11 malam. Tapi kita bisa live menyaksikan. Jadi Habib Umar Senin malam Selasa ada Jal satu Itsnin di sana jam 7 jam 8 malam kita bisa live di sini Senin malam Selasa cuma waktunya aja kalau di sini sekitar jam 12 malam Artinya kita bisa mengikuti ceramah beliau nasihat beliau walaupun kita jauh tempat dan dalam waktu yang berbeda ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala